Baik, mari saya arahkan ke sekretariat. Baik, sudah lengkap. Silakan ditunggu duduk dulu ya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, saya dari Medan Jati. Jadi, saya nanti akan melakukan asesmen pemeriksaan sesuai permohonan dari Kapolsek. Ya, Kapolsek Kediran. Terkait kasus sampean, terkait permasalahan sampean tentang penyalahgunaan narkotika. Ya. Jadi asesmen di sini ini nanti Anda akan diperiksa sejauh mana tentang ketergantungan Anda terhadap narkotika, ya kan? Sejauh mana Anda ini terlibat dalam perkara narkotika yang sampai jalani. Di sini nanti ada dua tim, ya, tim hukum sama tim medis. Nanti saya jelaskan ya. Nah, tim hukum nanti di sini terdiri dari jaksa, terdiri dari penyidik Polda dan juga penyidik dari BNN. Itu nanti akan memeriksa sejauh mana keterlibatan Anda tentang permasalahan hukum kasus Anda. Ya. Yang kedua tim medis ini terdiri dari dokter sama psikolog. Ini nanti akan memeriksa Anda, akan melakukan asesmen terhadap Anda tentang penggunaan narkotika yang sudah sampai alami, ya kan? Sejauh mana tidak tanggung ketergantungan Anda terhadap narkotika. Paham ya, Pak? Ya? Nah, kalau paham, nanti akan saya buatkan surat pernyataan. Selama Anda diperiksa di BNNP Jatim ini, tidak akan ada biaya, semuanya gratis. Jadi asesmen terpadu ini sudah dibiayai oleh BNN, pemerintah melalui BNN, ya. Jangan khawatir bahwa di sini gratis, tidak akan ada pungutan biaya spesial pun. Cuma yang saya minta dari sampean, tolong nanti ketika ditanya oleh tim dari BNN, baik tim medis maupun tim hukum, sampaikan terus terang apa yang terjadi dalam diri Anda. Sampaikan apa yang terjadi, sampaikan apa yang Anda alami, enggak usah ditutupi, ya kan? Nah, karena nanti kalau sampean enggak menyampaikan apa yang terjadi dalam diri sampean, rugi. Anda jauh-jauh dari Polsek datang ke BNN tidak akan dapat apa-apa, ya. Sampaikan apa yang terjadi, sampaikan kondisi Anda, enggak usah takut, ya. Di sini tidak ada permasalahan hukum di BNN, ini tidak ada permasalahan hukum sama dengan Polsek, ya. Jadi tujuan asesmen di sini kepentingannya untuk diri Anda, ya kan? Paham ya, Pak ya? Oke, jadi pada bagian ini kita akan melakukan asesmen kesehatan ya, Pak ya. Kita akan melakukan wawancara kesehatan seputar riwayat kesehatan Pak Didi, kemudian riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, kemudian juga riwayat penggunaan zatnya, obat-obatan, alkohol sampai narkotika. Kemudian juga kita mengambil kondisi kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis dari Pak Didi ya. Jadi baru setelah itu kita menentukan diagnosa dan rencana terapi untuk rekomendasi terapinya. Jadi nanti diharapkan bisa mengikuti wawancara yang baik ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Nama lengkapnya siapa, Bapak? Pernah wajib lapor? Selain yang pernah ke sini atau ke kantor polisi atau kemana? Atau pernah direhab sebelumnya? Belum pernah ya, jadi baru pertama kali ya? Baru kali. Sejak kapan Bapak ini? Seminggu sekali kami rata-rata menggunakannya.
Brigadir Yona Gunawan, penyidik pembantu Polsek Ganjaran, Satuan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, menyatakan bahwa pelayanan asesmen terpadu mulai dari awal kami masuk diterima oleh resepsionis senyum ramah, kemudian diarahkan ke ruang asesmen terpadu. Dan semuanya asesmen terpadu tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih atas semua staf dan karyawan yang ada di sini, baik anggota maupun karyawan PNS sipil, atas pelayanan yang telah diberikan pada kami selama ini. Dan semoga dipertahankan dan lebih baik lagi.